Halo, apa kabar programmer semuanya? Kita kali ini akan membahas yaitu fundamental dari HTML. Untuk pembahasan sesi pertama ini kita akan membahas yaitu HTML basic. Kita akan mengenal lebih jauh tentang HTML dari dasar hingga tingkat lanjut. Kali ini kita akan membahas yaitu pertama ini tentang apa itu HTML ya. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman website. Bahasa ini berfungsi untuk membuat struktur website hingga menyusun format teks dan gambar pada halaman web. Jadi semua web itu mempunyai struktur HTML ya, karena HTML itu untuk menampilkan dan memuat semua fungsi teks dan gambar yang akan diakses oleh user ya teman-teman. Oke, sampai sini kita paham apa itu HTML. Kita lanjutkan. Ini adalah struktur dari HTML. Yang pertama adalah deklarasi mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5 ya. Untuk HTML5 pasti menggunakan doc type HTML. Yang selanjutnya yaitu adalah elemen root dari HTML. Ini adalah HTML root ya dari HTML. Yang selanjutnya yaitu ini adalah berisi tentang meta, yaitu tentang halaman HTML. Nanti di sini semua meta dan styling untuk membuat website yang bagus dan merapikannya menggunakan CSS biasanya ditampilkan di head. Kita lanjutkan, menentukan judul untuk halaman HTML, itu title ya, yang ditampilkan di belah judul browser atau di tab halaman. Ini merupakan sebuah judul dari halaman ya teman-teman. Kita lanjutkan, yang selanjutnya ini adalah body, mendefinisikan tubuh dokumen dan merupakan wadah untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, table, daftar, dan lain-lain. Semua akan tersimpan di dalam head. Yang selanjutnya adalah ini adalah H1, ini adalah judul besar yang disebut dengan heading. Selanjutnya ini adalah P, ini adalah paragraf, mendefinisikan sebuah paragraf, ini yang P ya. Semua kunci menggunakan tutup ya, penutupnya adalah garis miring. Dan kita coba perhatikan dan kita hafal struktur dari HTML. Yang pertama adalah HTML doc type HTML, ini mendefinisikan bahwa HTML itu HTML5 ya. HTML head, title ditutup head ya. Jadi head, buat dulu head sama penutupnya, baru di tengahnya kasih title untuk mempermudah saat pembuatan website. Terus setelah head itu dipastikan teman-teman semua membuat yang namanya dengan body ya. Di dalam body, semua isi yang ditampilkan di dalam website disimpan di dalam body seperti heading, paragraf, image, hyperlink, dan lain sebagainya ya. Itu disimpan dalam body. Dan jangan lupa teman-teman ditutup ya. Ditutup seperti ini. Garis miring body, garis miring HTML. Sampai sini struktur HTML mungkin teman-teman sudah bisa memahami ya. Ini adalah dasar. Oke, kita lanjutkan. Apa itu elemen HTML? Elemen HTML ditentukan oleh tag awal, diisi beberapa konten, dan tag akhir yang tadi sebelumnya kita telah jelaskan. Contoh tag awal ini H1 dan dikasih tag akhir H2. Nah, heading isinya ya. Ini yang akan ditampilkan di dalam website ya, seperti ini bisa menggunakan heading tutorial and short code
terlengkap ini bisa menggunakan heading ya, seperti ini nanti akan tampilnya. Dan dipastikan semua yang ada awalan itu harus diakhiri ya semuanya. Oke, kita lanjutkan sampai sini, teman-teman semua bisa memahami tentang elemen HTML. Ini adalah struktur halaman HTML yang telah kita pelajari sebelumnya, adalah HTML, head, title, body, H1, P, tutup body, sama tutup HTML. Dan ketika membuat kode HTML atau pemrograman yang lainnya, diusahakan teman-teman semua bisa merapihkan ya, agar penutup-penutupnya tidak bingung ketika kalian membuat suatu pemrograman. Ini HTML, ini HTML ketemu HTML, body-body, head-head ya, lurus ya. Title-title, ini agar tidak bingung ketika kalian membuat suatu halaman website. Oke, kita lanjutkan contoh kode HTML. Ini contoh kode HTML seperti ini. Ya, ini contoh kode. Kita coba akan melakukan tes ya. Ini adalah HTML comment. Ya, contoh membuat sebuah comment seperti ini. This is comment. Jadi comment ini seperti ini ya, dibuka tanda seru strip-strip. Nah, ini seperti ini. Ini comment dari HTML ya. Yang di comment ini tidak akan tampil di halaman website. Kita akan contohkan halaman websitenya. Untuk membuat HTML, kode HTML, teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi IDE-nya ya, seperti Notepad, Notepad++, atau Visual Studio, atau Visual Studio Code ya. Atau juga bisa teman-teman menggunakan Sublime. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini adalah Visual Studio Code saya dan ini adalah format HTML. Dan teman-teman semua di ketika membuat file HTML itu wajib ya menggunakan format .html. Untuk indeks sendiri yaitu untuk yang ditampilkan pada awal membuka website. Saya kasih contohkan seperti ini ketika membuat sebuah kode HTML. HTML. Nah, jangan lupa langsung tutup ya, kalau di sini otomatis ya. Tutup, selanjutnya teman-teman membuat sebuah kode head dan buatlah title di dalam head. Contoh di sini my website. Dan di dalam head, setelah head, kalian bisa langsung memanggil body. Ya, ini sudah rapih ya, jadi tidak bingung ketika ketika mencari kode-kode tersebut. Contoh kalau seperti ini akan membingungkan ya. Ini headnya, penutupnya ada di sini ya. Ini sedikit membingungkan, jadi harus rapi seperti ini. Dan kita buatkan contoh menggunakan H1 untuk heading ya. Heading itu banyak nanti ya, kita akan pelajari H1 sampai H2, H3, H4 gitu. Ini adalah contohnya my heading. Selanjutnya kita membuatkan paragraf. Ini website pertama saya, seperti ini, di save ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuka file HTML-nya ya. File HTML-nya teman-teman bisa langsung double klik di sini karena ini sudah terintegrasi dengan browsernya. Sini, ini udah tampil ya. Ini merupakan yang di atas di sini adalah title, yang di tengah-tengah heading, di tengah-tengah head tadi ya. Untuk yang ini adalah heading, yang H1 ini adalah P. Mungkin ini untuk tes hari ini, untuk teman-teman bisa membuat
file HTML dan membuat beberapa kode HTML ya, seperti ini. Yang cukup untuk sesi pertama kita, basic, yaitu mengenal kode HTML, struktur, dan elemen HTML. Cukup dari saya, salam sukses untuk teman-teman programmer semuanya. Sukses selalu.